Mufti Perak kata tarian poco-poco haram. Jawatan Kuasa Kebangsaan keluar fatwa tidak salah amalkan tarian poco-poco, menyebabkan umat Islam jadi keliru. Mohon penjelasan ustaz berkaitan dengan isu tarian poco-poco. Tarian poco-poco ni berasal dari Filipina. Orang Filipina, dia ni tradisi dia banyak majlis dia mesti ada tarian. Nah, kalau orang Melayu ni setengah-setengah majlis dia ada tarian, kebanyakan majlis tak ada tarian. Filipina ni dia macam kepulauan Indonesia, orang-orang pula dia kalau majlis dia ada tarian. Maka tarian majlis poco-poco ni dia ditarikan, dipersembahkan ketika upacara ceramah di gereja sudah selesai. Jadi sebab tu dalam tarian poco-poco mesti membuat bentuk salib, diri tengah dulu, lepas tu langkah mesti ke kiri. Faham? Tengok ni, ni tengah-tengah nak cerita poco-poco. Kiri dulu selangkah, tengah balik. Kanan selangkah, tengah balik. Ke depan selangkah, tengah balik. Lepas tu ke bawah mesti dua langkah, kerana salib dia panjang bawah. Nah, kalau digerak ke kanan pula, salah. Poco-poco dia bukan poco-poco tu. Hatu-hatu pocong. Poco-poco dia mesti ke kani, ke kiri, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah panjang, membentuk salib. Begitulah awal lagu sampai ke habis, dia bentuk salib. Kerana salib ni lah pujaan orang-orang Kristian, orang-orang Ortodok Filipina ni, yang dia terima Kristian daripada Sepanyol. Jadi hukumnya ini ada tarian agama Kristian. Bagi kita ini ajaran yang akan mensyirikkan siapa yang mengamal. Fitrah umat Melayu haprak tak ada guna Malaysia ni, dia jenis maknanya tarian ni kalau kita sebut benda hok karuk pun dia sayang juga, padahal banyak lagi benda nak senang. Patutnya orang ulama-ulama apa pergi fatwa halal pula dah. Nah, dengan laki puang jatang tina ada, tua nak muda nak masuk kubur pun poco-poco juga. Lain ada kata maknanya hak daripada hak Melayu. Nah, ni hak daripada gereja. Orang tengah gila dengan dak tutup aurat, dak tengok pada wakil langsung. Nah, memosokkan orang, dia fatwa pula boleh tak ada apa-apa. Kau hak bunuh umat manusia. Inilah yang dikatakan orang tanya Nabi, orang tanya apa benda ni? Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata bila binasanya agama Islam, bila rosak Islam. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, rosaknya Islam bizillatil alim, dengan tergelincirnya ulama-ulama. Jadi bila ulama rosak, gelincir dah benda hak terang-terang dah. Kalau poco-poco kita tengok, kalau nyanyi kelik dalam internet hak joget poco-poco, dengar Malaysia ni habis dah tutup kepala dengan seluar ketak dengan apa, tiba-tiba pergi fatwa molek dah pula. Ini yang panggil zallatul alim yahdimul Islam, tergelincirnya orang alim, itulah yang membinasakan agama kita Islam. Nampak? Ini golongan-golongan ulama usul. Nampak? Yang jahat, yang tak tengok wakil. Nampak? Haa.